Cara yang pertama adalah kita chat CSK Vision via WA. Kita tuliskan cek spasi nomor SN yang berada di atas receiver kita, yang biasanya dimulai dengan huruf F. Lalu kita kirimkan. Kemudian kita tunggu jawaban dari CSK Vision untuk nomor pelanggan kita. Oke, kita sudah mengetahui nomor pelanggan dari receiver ini. Kita simpan saja. Langkah yang kedua adalah kita download aplikasi Vision Plus di Play Store. Kebetulan karena saya sudah menginstal, jadi langsung kita buka saja. Oke, kemudian kita daftarkan. Kita tekan daftar. Nah, kemudian kita suruh mengisi email atau nomor handphone. Saya pilih mengisi dengan nomor handphone saja. Oke, kita tuliskan di situ. Pastikan nomor teleponnya sesuai dengan nomor telepon kita. Oke, kalau sudah benar kita konfirmasi dengan ya. Kemudian kita disuruh memasukkan 4 digit kode yang tertera pada SMS di nomor telepon. Oke, kita buka SMS. Kemudian kita masukkan 4 nomor verifikasi, 4624, di aplikasi Vision Plus. 4624. Oke, kita konfirmasi. Kemudian kita suruh memilih hobi. Kita pilih salah satu saja. Kita checklist. Kemudian kita kirim. Oke, sudah sukses. Kemudian kita tekan garis 3 pada handphone pada sebelah kiri atas. Kemudian kita pilih TV berlangganan. Kita klik di situ. Kemudian ada menu seperti itu. Kemudian kita klik provider. Kita pilih Kavision. Kemudian ID Pay TV. Nah, ini diisikan dengan nomor pelanggan kita yang sudah kita ketahui di chat dengan Kavision via WA. Kita masuk WA. Nah, kita masuk ke percakapan kita dengan Kavision. Oke, kemudian kita kopikan nomor pelanggan kita. Lalu pastikan di aplikasi atau di edit Pay TV. Nah, karena saya sudah connect, jadi ada peringatan di situ. ID yang saya masukkan sudah terhubung atau ID pelanggan sudah ada. Nah, ini karena saya sudah menyambungkan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memastikan paket bintang sudah aktif di receiver kita, yaitu dengan cara kita chat via WA dengan CSK Vision lagi. Kita buka WA lagi, kemudian kita chat CSK Vision. Kita ketikkan di situ cek paket spasi nomor pelanggan kita. Kemudian kita kirim dan kita tunggu. Oke, kita sudah mendapatkan balasan dari CSK Vision.
Nah, diketahui bahwa paket Bintang sudah aktif tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 22 Agustus 2021. Artinya sudah free selama 12 bulan. Oke, demikian video kali ini. Apabila bermanfaat, silakan like, subscribe, dan komen channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampung Hijau TV.